penjara pala. Ano ang bata? Puto subungan ko sa dia. Penjara pala. Ano ang bata? Puto subungan ko sa dia. Tolong bapak, tolong bapak, anelik gaya hidupku, robat, makan yang baik, tolong, tak sanggup cepat penjarakan. Bukan tersangka ini, saudara daripada Ibrahim Ginting ini adalah menyeret daripada Bu Lempeh ini dari rumah anaknya, anaknya paling kecil, Bu Sinaria Burbinje. Jadi perlakuan-perlakuannya itu memang ada secara pemaksaan. Kalau kita bilang pemaksaan, kalau Bu Lempehnya tidak mau, tapi orangnya bersikeras untuk menariknya, sampai-sampai menyeretnya, sampai-sampai nenek kita ini ada terjadi memar-memar, luka-luka gitu, lembab-lembab. Jadi sampai saat ini, dari mulai bulan April sampai dengan bulan 10 saat ini, persoalan kasus ini tidak lanjuti dengan yang sewajarnya. Kenapa? Masih ngangkrak ya, terus kami lihat daripada ini, kasus ini. Tidak ada tindak jelasnya, apa yang harusnya kita dapatkan keadilan ini, kan gitu. Kita berharap kepada Pak Kapolda, Polrestabes, langsung ke Kanit Reskrim, Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti kasus saudara Abu Lempeh ini. Duga tak? Itu harapan kita. Motif dugaan penganiayaan ini apa ini, Bang? Motif penganiayaan ini kalau yang kita lihat ini mengarah kepada apa namanya itu mengambil apa namanya lahan daripada Abu Lempeh ini. Karena sampai saat ini lahan yang seharusnya Bu Lempeh yang memanen tidak bisa dipanennya lagi semuanya. Dan untuk biaya kehidupan daripada Bu Lempeh ini pun sekarang sudah morat-marit ini. Sudah ngutang sana ngutang sini. Kenapa? Tidak ada lagi pemasukan lagi. Yang seharusnya Bu Lempeh ini bisa memanen pinang, kelapa, jagung sekarang tidak bisa lagi. Kenapa ini, itu? Karena sudah diserobot daripada anaknya Bu Lempeh ini saudara Ibrahim Ginting. Luasnya sekitar berapa, dan Bang? Sudah membangun rumah di areal tanah Bu Lempeh ini tanpa persetujuan dari Bu Lempeh. Sejak kapan itu, Bang? Sudah bulan April ini. Sejak bulan April. Penguasaan lahan ini. Jadi dia membuat rumah. Iya. Jadi